Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan skin Parsa MSC ini. Nah, jadi sebenarnya untuk skin ini kita bisa dapatkan secara gratis. Tapi kalau kalian mau cepat, kalian bisa langsung beli pakai diamond guys. Untuk skin Parsa MSC ini diperkirakan akan hadir pada tanggal 6 Juni mendatang. Nah, sebelum kita ke penjelasannya lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi ini adalah bocoran untuk event Parsa skin MSC-nya. Dan bagaimana cara mendapatkan skin Parsa MSC-nya secara gratis, Bang? Jadi di sini kalian harus mengumpulkan yang namanya MSC Coin, guys. Nah, MSC Coin ini bisa kalian dapatkan dari event-event yang akan direset setiap harinya. Jadi di sini kalian harus mengumpulkan MSC Coin yang sebanyak mungkin, nanti kalian bisa tukarkan ke skin Parsa MSC, guys. Nah, selain mendapatkan MSC Coin dari quest ini, kalian juga bisa mendapatkan MSC Coin dari menebak pertandingan MSC yang akan dilangsungkan nanti, guys. Oke, di sini kita akan klaim dulu untuk MSC Coin-nya ya. Di sini lumayan sudah bisa mendapatkan 500 MSC Coin. Nah, selanjutnya di sini kita akan pergi ke event shop-nya. Jadi di event shop ini kita bisa menukarkan MSC Coin kita dengan skin Parsa MSC. Nah, nanti 4000 MSC Coin kalian bisa tukarkan dengan skin Parsa MSC. Nah, di sini tampilannya masih ngebug ya, karena di sini seharusnya skin Parsa MSC yang ada di sini, guys. Nah, cara kedua untuk mendapatkan skin Parsa MSC ini adalah dengan upgrade turnamen pass. Jadi dengan 899 diamond kalian sudah bisa mendapatkan 1 skin Parsa MSC dan 1000 MSC Coin. Nah, dikarenakan masih ngebug, di sini dia menampilkan skin Parsa yang Indigo Aviatrix yang nantinya akan digantikan dengan skin Parsa yang MSC. Harap kalian mengerti ya. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa mendapatkan MSC Coin lebih dengan cara menebak tim yang akan bertanding di MSC nanti, guys. Jadi misalnya prediksi kalian benar dan tim tersebut menang, kalian akan mendapatkan MSC Coin. Nah, jadi di sini jika kalian bertaruh ke tim yang benar, kalian akan mendapatkan MSC Coin. Nah, tetapi jika tebakan kalian kalah, kalian akan kehilangan MSC Coin kalian. Nah, dikarenakan ini masih percobaan, jadi di sini belum bisa menebak, guys. Oke, selanjutnya di tab event di sini juga ada hadiah skin gratis. Saya nggak tahu ya nanti apakah akan hadir juga di original server atau tidak, guys. Jadi di sini kita tinggal menyelesaikan quest untuk mengumpulkan 100 item ini, kita akan mendapatkan 1 skin Parsa yang elite, guys. Nah, di sini kalau kalian nggak mau menyelesaikan questnya, kalian juga bisa beli langsung skinnya dengan harga 599 diamond. Jadi itu sama saja kalian beli di shop. Lebih baik kita menyelesaikan questnya dan kita bisa mendapatkan skin secara gratis, guys. Karena kalau di sini questnya hanya bermain bersama teman dan share eventnya, kita sudah bisa mendapatkan 100 item ini. Nah, di sini saya tinggal klaim hadiahnya karena sudah mencapai 100 item yang saya kumpulkan. Oke, sekarang kita klaim hadiah skin elite Parsanya. Ini gratis tanpa ada trial-trialnya ya. Jadi saya nggak tahu apakah event ini juga akan hadir nanti di original server. Jadi kita tunggu saja nanti, guys. Oke guys, jadi sekian dulu untuk pembahasan event skin Parsa MSC-nya. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.